Halo, jumpa lagi dengan saya Rozi Azelami. Kali ini saya akan memberikan tutorial merubah foto menjadi merubah foto wajah menjadi 3 dimensi menggunakan facecam. Modeler. Oke, langsung saja kita mulai tutorial kali ini. Kita buka Facecam Modeler. Nah, seperti ini tampilannya. Pertama-tama arahkan ke tab photo feed. Ini photo feed. Nah, di sini ada petunjuknya. Anda di tunjukkan di sini, tunjukkan diharuskan memakai foto tampak depan, tampak samping kiri dan samping kanan. Untuk foto samping kiri dan samping kanan itu opsional, sedangkan untuk foto yang tampak depan harus. Jadi tidak bisa memakai foto samping tanpa memakai foto depan, tapi hasilnya akan maksimal jika hanya memakai foto tampak depan saja tanpa foto samping. Namun jika Anda memakai ketiganya tentu akan lebih maksimal lagi. Oke, kita mulai tutorialnya. Di sini kita klik next. Nah, di sini tempat untuk memasukkan foto yang tampak depan. Saya akan memakai foto depan saja. Klik lock. Selanjutnya pilih foto Anda yang jelas dari depan, setengah-setengah. Kalau bisa foto yang tidak tertawa, tidak menangis, tidak bersedih, tidak galau. Dan tidak melamun. Oke, ini saya memakai foto oke, foto ini. Klik next. Dan kita akan selanjutnya kita tempatkan titik-titik ini pada contohnya, seperti ini contohnya. Di sini sudah ada panduannya, ada tutorialnya. Kita akan berikan titik ini.
ini karena butuh saya terlalu kecil, jadi lebih tenang. Nantinya juga akan bisa diperbesar. Nah, setelah ini klik next. Nah, kita akan mengeditnya seperti ini. Nah, sudah selesai. Oke, seperti ini. Selanjutnya klik next. Selanjutnya di sini tertera this process will take akan memakan 10 sampai 15 menit, jadi tunggu saja. Klik start now. Selama proses jangan diapa-apain.
Ternyata nggak selesai. Lihat apakah mirip. Lumayan mirip kan? Nah, oke, itulah tutorial merubah foto wajah 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Jika sudah, Anda bisa save. Save.